Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dara mangsa dayana, teman-teman, bunda semua, ibu-ibu dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat walafiatnya, tak gitu. Jadi hari ini Mama Jan mau makan siang. Biasa kalau Mama Jan itu sukanya pamer gitu. Gini ibu-ibu, Mama Jan emang gak setiap hari bisa bikin video, ya tergantung keadaan. Kalau cucunya nenek ada di rumah, ya Mama Jan gak kekeluhan gitu, makan oke ngaji jempe we gitunya. Tapi kalau dia kerja, jadi Mama Jan ada kesempatan di dalam kesempitan, ya seperti itu intinya ya. Dan Inces tidur biasa, ya kalau Inces tidur kan Mama Jan bisa kekeluhan, kan Inces nggak dengar gitu kan ya, seperti itu. Nah, Mama Jan mau sedikit cerita sedikit aja ya, jangan dikip. Jadi gini, Mama Jan teh channel kunaon atuh di channel YouTube-nya teh, nggak cuma makan-makan doang, nggak cuma makan-makan gitu-gitu aja di videoin. Kenapa nggak bikin video yang lain gitu gini? Aslinya Mama Jan tuh kepingin video jalan-jalan, review makanan di restoran, tapi kan teu bisa. Jadi Mama Jan kumaha, kahiji eueuh duit atak itu, kadua anu ngajak itu bisa baliknya tak itu, katilu terkurung oleh kontrak kerja. Kan Mama Jan di sini bukan perawat dari rumah sakit, Mama Jan hanya perawat lansia yang di rumah, jadi dikontrak untuk di rumah. Jadi ya Mama Jan nggak bisa seenak jidat. Inces tidur, Mama Jan keluar ah mau makan di luar sambil syuting, ya orang bisa ya, harus tahu diri lah. Ya udahlah, yang ada aja, yang penting Mama Jan bisa kacakak, bisa cakakak cikikik itunya tak itu. Karena Mama Jan aslinya tuh gini ibu-ibu, sedikit cerita ya, sedikit sebelum makan seperti ini. Jadi Mama Jan itu dulunya nggak tahu apa itu HP, boro-boro nyaho HP naon gitu nya meuli na gitu boga tak itu. Karena Mama Jan setelah kerja jadi ya seperti ini bisa membeli HP, alhamdulillah. Terus Mama Jan berpikir, naon atau HP tengah kos tuyulnya gitu. Orang-orang mah punya HP itu, punya komputer itu karena punya pekerjaan lah, kita maraban aja ya kan. Maraban pulsanya habis beli lagi yang ada kita kita di apa namanya dijajah oleh HP kan gitu. Nah caranya kumaha atuh HP biar nggak ngejajah, kita jajah HP seperti apa, diputar kumaha cara ngalah duit tak itu. Siate HP kudu ngadatang ke duit, ngan hayo aing kudu ngeluarkan duit kan siate belagu gitunya. Masa kita harus dijajah oleh elektronik kan gak jelas, harus elektronik kita jajah sok. Nah, carana karena Mama Jian Maya mau jadi foto model juga nggak jadi gitu, nggak bukan gak jadi ya, siapa yang mau ngontrak jadi foto model? Otak menjadi luhur langit anjir eta si inung si dia tak itu. Mama Jad kan ketik di YouTube kumaha cara menang duit tina YouTube. Ternyata teh cenah kieu cek si YouTube teh boleh menang duit, cek si Google gitu kan, tanya Mbah Google, boleh menang duit kamu bikin video yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk orang lain, yang banyak motivasi, motivasi untuk orang lain, kamu upload. Nah, di situ kalau ada orang yang menonton di situ akan ada pendapatan. Nah, tah inilah Mama Jian menemukan begini caranya menang duit dari YouTube. Nah, jadi Mama Jian berhasil ngajajah HP, bukan kayak dulu lagi Mama jadi jajah HP. Hayo hengo siap pulsa. Rugi tah gitu. Buat teman-teman himbau, buat mak-mak himbau, jangan sampai kita dijajah oleh elektronik. Jajahlah kita elektronik. Kumaha carana? Jadi model di Instagram, jualan online di Facebook ya. Jadi kayak Mama Jian begini gitu. Yusok ikutin gak apa-apa kita mah ya, gak bakalan ada yang naksir. Udah emak-emak jangan takut kelihatan jelek, jangan takut kelihatan monyong, jangan takut kelihatan nong-nong, gak apa-apa kita mah gak punya modus sama laki-laki. Modus modus-modusan ya gitu, ngorocok wae lah Mama Jian mainnya. Tak itu ya buat ibu-ibu semua, mulai sekarang jangan mau dijajah oleh HP, jajahlah HP. Kumaha carana cara menangkun duit tak itunya. Sok makan ayana lapar sanggeus nyoros cos tak itu, tungus ngadegdeg tuh beri ke kieunya sok atau ah makan naon ayana Mama Jian. Jadi siang ini Mama Jian mau makannya sama tahu goreng dan sambal riweuh ya. Sambal riweuh ini sangat enak dan andalan Mama Jian ya. Bahan-bahan utama adalah bawang merah, inget ya, ini bukan bukan bawang putih, bawang merah, cabe, garam dan micin ya, seperti itu. Dan lalabannya Mama Jian punya khas engkol kayak gini yang beli di pasar waktu itu ya, ini udah dicuci bersih. Dan ini adalah punya tahu dan ceplok telur ya. Jadi mau bikin
tahu riweh, tahu sambal riweh gitu ya. Mama Majan mau ngulek dulu. Seperti ini dan kita kasih air panas ya. No, air panas ya, bukan minyak ya. Nanti diulek lagi. Sambalnya sudah jadi ya, nih. Ya, sambalnya sudah jadi dan kita sekarang ini tahunya ya. Tahunya tutung. Tadi kita ditinggalin itu ya, biasalah kebohongan. Nah. Sengaja dikeringkan juga sebenarnya, soalnya tahunya di sini nggak begitu enak kayak tahu di Indonesia Raya Merdeka ya. Jadi kalau di sini itu tahunya itu nggak begitu enak rasanya ya. Nah, ini telurnya ya, pakai tangan. Sisain dikit buat nanti. Nah, sambal riwehnya udah selesai. Sambal geprek riweh, tahu geprek riweh, tahu geprek riweh gitu ya judulnya. Dan ini khasnya. Yuk kita makan. Udah lapar banget ya habis nyoros-cos. Assalamualaikum. Jadi Mama Jad sudah siap makan dengan sambal riweh ya. Sambal riweh ala Mama Jad. Nah seperti itu ya teman-teman semua. Mulai sekarang jangan mau kita dijajah oleh HP ya. Yang harus ngisi terus kayak tuyul setiap bulan ngisi-ngisi ya. Kita itu tidak boleh mulai sekarang sok atau kumaha carana menangkeun duit tina internet, tina HP. Sok ibu-ibu dah seueur aya jualan online ya, aya jualan apa namanya itu jualan produk-produk lain ya, siapa tahu ya di saat kita berhenti kerja kita gunakanlah waktu kita bermanfaat ya. Semoga kita cepat jadi pensiun TKW ya, semoga saja di tahun 2019 Mama Jia dan teman-teman semua menjadi pensiun TKW ya. Tidak enak menjadi seorang TKW, tapi kita demi uang kita rela ya, rela jadi jauh dari keluarga ya, seperti itulah ngomong menit hashtag itunya nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh iya, sedikit-sedikit cerita. Jadi gini, Mama Jad itu ikut-ikutan makan-makan kayak youtuber-youtuber food vlogger itu. Mama Jad yang ngikutin gitunya, hampunten upami ayah teman-teman ayah nuki Allah cenah ikut-ikutan youtuber. Mama Jad teh aslina nurutan atukeun bae lah, yang penting memenangkan duitnya gitu. Wios atunya, tak gitunya wios lah nurutan gitunya, teu aya salah. Nah gitu kan ya, mohon tak itu. Hayu atuh tuang heula atuh nyaroscos kos jelema tepati ingernya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanguna tiis ah, silatin nyolos cos tin. Enak tahunya. Jadi teman-teman semua, Mama Jiat barusan ambil dulu air. Karena kalau makan jauh dari air itu susah ya. Untuk menaruh lalaban di sini ya, karena udah dipamerin Maya tadi ya. Jangan heran kenapa Mama Jad menihara resenya, nah rada daharan udah hese atuh nenon HP teh asli nah hese. Enak banget. So
suka digala-gala nasinya. Wow, jadi gelis Mama Jihad. Oi. Dasar. Seperti ingat. Airnya hangat kuku. Telur. Sambalnya seutiknya. Nurutan orang Korea, nurutan. Nyendi. Enak aslinya. Bikin lagi ah, setagihan ibu-ibu. Sambalnya dikit, ada nasinya. Ide baru, asik, asik, enak ya kan? Enak oi. Mana seetik? Ada yang bisa jurit. Sambalnya enak. Yang penting jangan banyak garam aja, sambal enak. Pas dimana naro garam, perpaduannya sama micin sama sambalnya, aduh. Kalau sambal kebanyakan garam, tengenah kayak itu nata. Walaupun tahu gosong tetap mantap.
ketagihan, cuman sambalnya sedikit ya. Enak banget. Buat nanti malam, ini masih ada. Nanti bikin lagi menu yang sama. Enak banget. Sekian dari Mama Jad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bibir meninjau.